Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Andra di channel Indo Gamer. Hari ini saya akan coba lanjutkan lagi pembahasannya. Kali ini adalah detail hero-nya. Jadi hari ini saya coba membahas sedikit pembahasannya adalah hero apa aja yang ada di game Grimlight Tale of a Dream. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel Indo Gamers, mohon bantuan untuk mensubscribe, like, dan share. Dan yang suka dengan channel ini, silakan subscribe ya. Dan buat teman-teman yang pengen channel ini support, silakan masukkan channel kalian di sini. Saya akan coba support channel kalian, tapi kalian harus subscribe di channel Indo Gamers. Oke, hari ini saya coba membahas sedikit, pembahasannya adalah detail hero-nya. Jadi hari ini saya akan coba pilih hero-hero yang ada di deck battle saya. Dan ini adalah Gretel, dia itu adalah mage bintang 3. Dan untuk itu dia, untuk tipenya magic damage tip, terus elemennya fire, ini adalah api. Terus di sini saya coba lihat dulu ya, ini adalah infonya. Terus untuk experience-nya itu ada di experience-nya itu ada faded gemerit 10.00.0. Terus untuk equipment-nya nanti itu bisa, senjatanya bisa di-equip ya. Oke. Seperti ini. Oke, terus untuk potensialnya itu adalah def. Di sini ada attack-nya. Ini dapat seperti potensial adalah buku. Untuk upgrade-nya dia. Terus ini adalah attack-nya. Dev-nya atau ini adalah HP. Oke. Ini adalah dev-nya. Dan sini untuk awakan ya. Ini untuk awakan, oke. Ada perubahannya nanti. Terus untuk background nanti untuk Gretel ini bisa kita pilih gendernya itu oke. Female. Terus sekarang saya coba ke yang lain, ini ada kenaiknya, tin kenaik. Kita lihat profilnya seperti biasa. Elemennya dia itu ada air. Ini yang kemarin saya bahas sedikit tentang elemen air, api, angin, tanah, dan lain sebagainya. Terus dia ini ada physical damage-nya. Terus untuk ini ya sama. Ini adalah auto equip-nya bisa nanti seperti ini. Auto equipnya ya. Oke, ini karena belum ada dapat senjata sama sekali. Seperti biasa, damage, def, dan HP-nya, attack-nya juga ada. Terus oke, awakannya. Nanti ada awakan juga sama. Terus yang lagi adalah Aurora. Dia itu spesialnya magic ya. Kita coba lihat magic. Sama dengan mage juga. Kelasnya mage, terus elemennya elemennya itu cahaya. Atau kayak petir lah. Terus ya tipe magicnya ya sama. Dia ini level 5 ya. Sama seperti biasa awaken, terus potensialnya, equipnya juga sama.
Ini dia untuk auto senjatanya belum ada sama sekali. Oke, ini ada XP-nya. Seperti elemennya sesuai dengan elemennya juga. Terus Cardi Lion. Untuk Coward Lion-nya ini, profilnya dia ini adalah combat power-nya. Wow, dia itu warrior ya. Kelas warrior biasa. Elemennya natural atau ala ya, apa ya? Green. Nature atau alam lah gitulah, semacam seperti itu. Tipenya dia damage tipenya itu physical damage sama seperti biasa. Ini dia untuk XP-nya sama equip-nya, kita lihat masih ada. Oh, belum ada sama sekali, belum ada senjata sama sekali, belum dapat sama sekali. Ini juga sama seperti biasa awakannya. Terus Hansel bintang 3, dia ini assassin. Oke, kita lihat dia kelasnya assassin, elemennya air sama physical damage seperti biasa juga, sama equipnya sama. Terus untuk ini ya, Hanselnya bintang 3 ini belum dapat senjata sama sekali. Oke. Dev attack HP awaken. Untuk unlock costnya itu ini harus ada puzzle-nya dia baru bisa Hansel. Terus lagi ini Gretel tadi sudah, kita ke Scarlet Crawl. Dia ini spesialnya itu adalah warrior, elemennya api. Jadi teman-teman bisa nanti kalau lawannya itu api, kita bisanya elemennya kita ambil air juga bisa di sini. Oke, ini oke. Ini yang Scarecrow. Oke. Sekarang kita coba ke langsung ke sini aja. Kita langsung start battle aja. Ini untuk lanjutan yang kemarin. Jadi untuk selanjutnya, untuk video selanjutnya saya belum bisa membahas atau sedikit banyaknya. Jadi buat teman silakan download di Play Store. Dan untuk saya skillnya ini diperkirakan sekitar 3 giga, 2 giga. Ini saya pakai auto battle-nya, terus auto skill juga, percepatannya 2 kali. Oke. Okay. Ini saya pakai auto ini untuk membahas aja ya. Stack-nya clear. Oke, okay, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kegunaan ini, terus kita dapat ini reward-nya ini seperti ini nih. Faded Emerald ini untuk material sama untuk peningkatan HP-nya juga bisa. Ini adalah goal-nya. Sekarang kita langsung continue. Level ke naik level 2. Ini level icon ya. Account-nya level 2 ya. Kita konfirmasi kita dapat kunci. Kita tunggu sebentar. Untuk melanjutkan ini, perkiraan saya ini untuk battle-nya itu sekitar sampai 60 baru untuk bisa melanjutkan ke chapter ke 2. Jadi
Semoga teman-teman tidak bosan. Dan saya anjurkan kalau bisa download di Play Store. Mudahan bulan ini sudah rilis di Play Store. Jadi teman-teman bisa coba merasakan game Grim Light-nya. Biar teman-teman tidak penasaran. Oke. Ini masih dalam percakapannya ya, atau tutorialnya. Jadi mohon bersabar buat teman-teman. Sekarang akan kita coba ya. Dan untuk video selanjutnya nanti saya akan coba bahas lagi di game ini juga, atau di game terbarunya lagi. Jadi buat teman-teman mohon maaf kalau apabila salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Indogamers. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya doakan kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.